Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Strabis TV. Sudah lama nih kita tidak berbincang-bincang dalam program Pensiun Planner Siapa Takut. Kali ini saya melakukan perjalanan ke beberapa workshop daripada peserta Pensiun Planner Siapa Takut PT Inti yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya sebetulnya. Nah, sekarang saya berada di lokasi di Jalan Bukit Jarian Cimbuleuit. Ini adalah salah satu KP milik dari peserta pensiun planner, yaitu Bapak Yus Rusiana. Jadi para sahabat, kita coba lihat ke dalam, kita coba lihat berkenalan dengan Pak Yus. Barangkali ada Pak Yus, kebetulan nih beliau ini adalah orang sibuk sekali ya. Oke sahabat, kita ikutin perjalanan saya untuk menemui Pak Yus Rusiana ya. Halo sahabat, saya sekarang sudah berada di ruangan yaitu KP46 nih. Kebetulan nih Pak Yus ada nih. Halo ya, Pak Yus. Selamat datang Pak Edi ya, di KP46 House nih. Iya Pak, kebetulan semua lagi ada di sini tuh Pak ya. Ya, kebetulan lagi istirahat. Aduh, ya. Sangat kebetulan sekali ya. Nih ya, saya sudah keliling-keliling Pak. Nah kebetulan sekarang saya berada di kafe Bapak di saya ingin berbincang-bincang dengan mantap, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Ya, ya, tempatnya kecil gini nih Pak Edi. Nah, sahabat, saya sudah ketemu sama Pak Yus, terus kita mau berbincang-bincang nih Pak. Ya, jadi sangat kebetulan sekali nih Bapak bisa meluangkan waktu untuk ketemu dengan kita. Nah, Pak, waktu itu kan beberapa bulan kebelakang ya, tepatnya tahun lalu Pak, bahwa kita tuh mengadakan kegiatan pensiun planner Siapa Takut yang dari PT Inti ya Pak ya. Nah, saya juga ingin coba mendapatkan informasi nih dari Bapak, kira-kira ada manfaatnya nggak Pak, pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh kita pada waktu itu memberikan motivasi kepada Bapak, yang khususnya untuk menggali potensi diri nih Pak. Baik Pak Edi, jadi kebetulan nih pada saat saya nih ikut pensiun planner itu saya 3 bulan sebelum masuk pensiun. Oh, sebelum masuk pensiun ya Pak ya waktu itu ya. Jadi kalau memang sahabat ingin ikut itu mestinya sih minimal itu 2 tahun sebelum pensiun ya, itu ya, 2 tahun sebelum pensiun ya, ya. Saya mungkin termasuk yang paling telat nih Pak. Ya. Waktu itu juga saya sih melihat apa sih sebetulnya yang pensiun planner yang mau dijadikan oleh terapi itu ya. Nah, tapi setelah kami selama 5 hari ya, 5 hari itu betul-betul membuka ya, membuka pikiran saya nih khususnya gitu. Bahwa seorang pensiunan itu bisa menjadi sukses, setelah pensiun. Artinya bahwa peluangnya ini cukup besar kalau kita hidup. Makanya saya mencoba menyimak terus, walaupun pada saat itu sempat bingung. Tanya-tanya ya Pak ya? Tanya kan, saya bisnisnya apa sih sebetulnya? Bisnisnya apa gitu kan? Kemudian juga pada saat itu kita juga diajari sih bagaimana sih kita mau memasuki masa pensiun itu, apa yang harus kita persiapkan. Yang selalu saya ingat itu adalah mental, mental kita untuk pensiun. Karena yang saya bayangin kalau saya pensiun, saya terserah biasa sih dan pergi pagi pulang malam. Saya bingung kalau pensiun ngapain saya di rumah kan. Nah, dengan itu pensiun ini kami dapat pencerahan. Tidak selalu harus berbisnis, tapi diarahkan sih kalau memang mau bisnis siapa, kemudian juga ada plannya. Iya, betul. Ada plannya. Nah, makanya kita di pensiun itu diajari memang waktu itu Pak Edi ya. Jadi, apa sih yang harus persiapkan kalau kita mau berusaha? Ya, dari apa, kemudian juga kita bikin visi misinya.
keuangannya, kemudian juga kita bikin planning keuangannya, budgetnya seperti apa, target pasarnya seperti apa, dan itu sangat bermanfaat buat teman-teman. Itu mungkin Pak Edi ya yang saya rasakan. Ya sebetulnya untuk menempuh ya Pak, untuk menggali bisnis untuk para pensiun sebetulnya lebih mudah Pak ya. Kalau seandainya kita bayangkan, kalau orang pemula sebagai entrepreneur mungkin susah, karena mereka akan cari tahu dulu, harus belajar dulu, bermulai dulu. Tetapi kalau sebagai seorang pensiun planner, mereka sudah punya pengalaman di tempat kerja ya Pak ya, dan bisa digali, bisa dikembangkan di tempat usaha, Pak. Mungkin begitu ya Pak ya. Jadi saya memanfaatkan betul itu Pak. Ya, jadi betul, apa betul, yang Pak. Sudah saya dapat di pandangan ya, itu saya terus terang kita manfaatkan. Iya. Kebetulan bisnis saya sih accounting sama keuangan. Wah, ya, itu dah. Nah, jadi bukan tidak susah, tetap aja ada kesulitannya. Ya. Tapi dengan bimbingan selama 5 hari kita ikut pensiun benar itu keluar terbuka. Kemudian market kita siapa? Yang paling mudah kan teman-teman kantor dulu gitu kan sebetulnya. Yang paling mudah itu iya, dulu. Iya. Kita punya kenalan di kantor. Kita ajak itu sebagai target market kita pertama. Tester juga kan? Tester juga kan? Sebetulnya. Jadi nggak akan canggung lagi ya Pak, nggak akan canggung lagi. Nah kira-kira Pak, waktu itu Bapak sempat juga kan untuk dites mengenai potensi diri Pak. Nah kira-kira ada berkaitannya dengan minat Bapak waktu itu Pak? Jadi kalau kita lihat potensi diri, agak menyimpang sedikit sih sebetulnya. Tapi sebetulnya basicnya bahwa kita punya potensi. Bagaimana saya pribadi mengembangkan potensi itu. Digalinya ya. Nah, kita gali. Terus selama 1 tahun ini, setelah itu kami mencari sih peluang. Jadi kita mencoba jadi konsultan, karena potensi diri saya itu kebanyakan emang di konsultan. Pendidikan ya, Pak ya. Pendidikan kebanyakannya. Tapi tidak mengapa, sekarang tidak masalah saya punya kafe ini. Sarannya apa? Siapa tahu saya bisa jadi buka sekolah untuk barista kan sebetulnya itu. Arahnya nanti ya, bisa ke sana. Atau kita mengedukasi masyarakat kan. Jadi tidak menyimpang sih sebetulnya. Konsep dasarnya bahwa saya sebagai konsultan, sebagai pendidik, itu bisa kita terapkan dalam bidang apapun. Dan karena terang, kami juga buka kafe ini juga arahnya nanti mengedukasi karyawan. Kami juga sudah kerjasama dengan beberapa teman barista lah, yang itu kita coba yuk bikin untuk apa? Untuk pelatihan perkopian, gitu kan? Nah, artinya apa? Sebetulnya potensi saya sebetulnya di konsultan gitu kan, sebetulnya untuk itu. Tapi jalannya harus kesini dulu, misalkan gitu ya. Iya, betul. Oke, sahabat. Tadi saya sudah coba selintas membuka berbicara dengan Pak Yus Luciana ya, yang sebetulnya dalam potensi Pak Yus itu sendiri itu adalah sebagai konsultan ya, tetapi Pak Yus sendiri akan coba bermulai adalah dengan kafe, membuka kafe. Nah sebelum kita mengorek lagi mengenai informasi dari Pak Yus ini, kita coba lihat dulu yang satu ini. Nah sahabat, tadi saya sudah dapat informasinya nih dari Pak Yus ya, mengenai apa yang manfaatnya mengenai pelatihan kemarin. Nah sekarang saya akan coba tanya nih ya, Pak Yus, kenapa nih tuh sampai bisa membuat kafe yang namanya Kafe 46? Mungkin para sahabat sendiri sudah bisa tahu Kafe 46 pastinya juga di jalan nomor 46 ya. Nah nanti Pak Yus sendiri nih akan memaparkannya nih. Pak Yus gimana nih Pak? Ya jadi gini Pak Yus ya, sahabat. Saya ini awalnya penggemar kopi. Awalnya penggemar kopi. Kemudian hampir 2 tahunan ini jadi penikmat kopi. Nah, kebetulan nih Provinsi Jawa Barat ini sedang gencar-gencarnya untuk memasarkan kopi Jawa Barat. Artinya karena saya punya minat terhadap itu, kenapa nggak saya coba dulu, karena saya punya basic penikmat kopi, tapi saya nggak punya basic pembuat kopi. Saya nggak punya basic pembuat kopi. Nah, sebetulnya
dengan pensiun planner ini kita jadi terbuka ya Pak. Iya. Banyak peluang yang bisa kita raih setelah kita pensiun. Tentunya ya kita jangan tidak diam di rumah. Saya punya aktivitas apa, kebetulan teman-teman saya juga di kantor penikmat kopi juga. Kemudian setelah itu, kalau saya ingin berusaha untuk kopi, tentunya kan harus punya ilmunya nih Pak. Ya betul, betul. Punya ilmunya. Dari kan? Akunting harus dari akunting kan, ini tahu. Dari akunting, dari keuangan saya sejak tahun 93 sebetulnya tadi akunting sampai tahun 2014 itu ya. 2014 gitu ya. Banting setir nih setelah pensiun. Sudah harus punya kegiatan sebenarnya. Punya kegiatan. Itu pun sebenarnya tujuannya untuk memotivasi diri saya sendiri. Seorang pensiun itu tidak harus apa ya, misalkan duduk enak, ya. Betul, kalau kita kuat dengan itu. Ya, betul. Tapi saya punya pemikiran begini, kenapa enggak itu saya melakukan aktivitas yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Gitu kan? Itu tujuan saya kan, makanya kita coba, saya ikut pelatihan kopi juga nih. Kopi kebetulan saya dengan anak saya nih, dengan anak saya yang sementara ini jadi baristanya tuh di sini. Oh, baristanya ya, baristanya. Itu pun untuk memotivasi anak ini. Nah, jadi segala sesuatunya sahabat dengan ilmu memang. Dengan ilmu. Kalau kita dapat ilmunya, kita bisa mengembangkannya dan bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya belajar dulu nih selama 3 hari itu private saya belajar. Saya apa sih itu sih yang namanya bikin kopi espresso, bikin kopi itu kan. Biasanya nih saya menemukan cuma kopi tubruk gitu ya. Tubruk kan. Nah, selama 3 hari itu baru saya membuat planning. Saya punya tempat di sini, kebetulan coffee house, partner coffee house itu alamatnya di Jalan Kriteria nomor 46. Dan kebetulan ini kami tidak sewa. Rumah tinggal kan, itu awalnya saya tinggal di sini awalnya gitu kan. Itu kita buat planning, target market kita siapa sih sebetulnya. Kemudian kita budget kita berapa yang kita punya. Orang akunting ya perhitungan sudah tajam. Ya, jadi kita punya budget sekian, ini harus jadi. Ya. Makanya konsepnya mau seperti apa? Konsepnya mau seperti apa? Kita kafe kecil aja. Siapapun boleh menikmati kopi itu tidak terbatas. Kebetulan kami di belakang Universitas Parahyangan. Nah, potensial sekali ya. Karena memang potensi marketnya cukup besar. Ya. Tapi kami tidak membatasi. Siapapun harus bisa menikmati kopi hoax ini. Nah, yang perlu memang kita merumuskan harus matang. Ya, itu. Tidak jangan maksudnya. Udah kita bikin tanpa kita planning. Jadi apa yang saya dapat di pensiun ini saya terapkan di sini. Jadi marketnya siapa, isu kita seperti apa, misinya juga seperti apa, dan nanti dia juga apa berapa sih budget yang kita punya, kemudian juga apa berapa sih rencana pendapatan yang kita terima, kalau kita terima pun berapa. Nah, karena kami sebagai beginner nih sebetulnya untuk dari bidang kopi ini kan kita mencoba kecilan lah itu kan, jadi memang awalnya hanya untuk memotivasi diri saya sendiri bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Itu Pak Edi ini ya. Oke, waduh, terima kasih sekali nih ya Pak Yus. Banyak sekali nih, mungkin juga sebagai motivasi nih untuk teman-teman kita yang masih ragu-ragu. Biasanya teman-teman kita itu punya banyak rencana, tetapi baru mau mulai pun juga takut inilah, takut itu. Jadi belum mulai-mulai nih Pak. Banyak-banyak. Ya, jadi banyak sekali nih teman-teman sendiri mau melangkah itu. Banyak rencana ini, buka itu, buka ini, buka itu ya. Tapi mau rencana juga sangat sulit sekali karena banyak sekali ketakutan gitu. Oke para sahabat nih, mungkin ini merupakan salah satu motivasi untuk para sahabat sendiri untuk bermulai ya. Pak Yu sendiri nih sebagai seorang akunting bisa menjalankan sebuah kafe. Pastinya juga yaitu dengan ilmu yang dimanfaatkan, yaitu ilmu waktu kerja ya. Lain lagi kalau seandainya para sahabat sendiri juga belum bekerja, mungkin di tempat yang lain ya
sangat susah sekali mendapatkan ilmu dari tempat bekerja. Oke sahabat, sebelum kita mulai lagi nih ya, sebelum kita lanjutkan ke dalam session berikutnya, kita lihat dulu nih yang satu ini yang akan lewat. Sahabat, kita lanjutkan lagi nih ya perbincangan kita dengan Pak Yus. Saya sendiri di sini masih penasaran ya. Penasaran ya, tentunya juga ingin coba mencicipi juga nih ya mengenai kopi di Cafe 46 ini. Pak, kopi apa nih Pak yang diunggulkan di Cafe 46 ini Pak? Gitu. Sahabat, kami sebenarnya mencoba membuat menu hampir sama sih dengan semua menu yang biasa di Cafe 46 ya. Memang andalan kami pakai kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat ya. Saya tidak akan menyebutkan kopi Jawa Barat yang mana, tapi kami pakai kopi Jawa Barat. Iya, ya betul Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami juga ada kopi dari daerah-daerah lain. Daerah lain. Kalau seandainya ada yang minta ya Pak ya, kalau ada yang minta. Kami selalu tawarkan kepada customer kita mau kopi yang apa. Kopi yang dalam kami. Sebenarnya cappuccino Pak. Cappuccino ya. Itu kopi. Kemudian juga kopi latte itu yang kita oleh masyarakat kami ya. Mungkin juga yang manual, kita yang manual tuh. Mungkin tisnya lain ya Pak ya? Lain ya, lain daripada yang lain ya. Itu foamnya tuh tebel. Wah gitu. Jadi saya jadi kehilangan juga nih Pak. Nanti Pak ini bisa coba nih, Pak ini bisa coba. Nah yang sekarang lagi ngetren itu adalah teh kopi susu Pak. Kopi susu? Kopi susu. Tehnya teh? Teh, kopi. Kopi es kopi susu es kopi susu es kopi susu, es, kopi, susu. Ya. Jadi itu espresso dan es tapi juga ada juga yang lain, kita juga ada hot green tea, hot coklat gitu kan. Nah kalau yang manualan sahabat bisa coba kita dengan yang belum kalau di kafe kan fisik gitu kan. Itu yang kok ada itunya itu takarannya ya Pak ada. Nah plus ini kita ada sekali kita ada fisik gitu kan. Nah, itu model dari Jepang Pak. Dan kita juga kemarin baru dapat pembelajarin dari Jogja nih Pak. Oh gitu Pak. Jogja dan kami ada ke salah satu mas kopi ya. Kopi dan juga diajarin buat ini namanya koka nih sebetulnya yang ini. Nah ini koka bentuknya sih hampir sama dengan kayak fisik ini. Tapi ini memang khusus yang ada di Jogja nih kan. Nah rasanya akan berbeda lah Pak. Ya. Nanti ya kalau Pak Edi nanti bisa masuk espresso kita bisa cappuccino, bisa kopi latte gitu kan. Atau kalau yang panas ya kita bisa bikin apa, binti atau apa. Atau kalau Pak Edi senang pakai es krim juga bisa Pak, nanti kita pakai es krim. Nah, kita memang buat menu tidak terlalu banyak, tapi itulah andalan kami. Atau Bapak sendiri mungkin berdasarkan karena permintaan di sini, ya. Pasar di sini. Jadi atau? Kalau di sini tuh, enggak, awalnya sih kami fokusnya sih ke espresso sebetulnya. Tapi karena melihat potensi pasar dan ternyata banyak permintaan, kami tuh yang pakai susu Pak. Ini banyak ya. Nah, Pak Yus, kira-kira nih ada tip-tip apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita pensiun planner nih Pak, terutama nih yang masih ragu-ragu nih Pak. Baik, sahabat, jangan pernah kaget untuk mulai. Itu sebenarnya tip saya. Saya cukup lama memang mempersiapkan ini, karena kenapa saya cukup lama? Karena saya harus perhitungkan kan? Dan waktu itu kami punya target. Jadi setelah saya dengan anak saya itu latihan kopi, saya punya target bulan Desember 2017 harus running. Dan jangan takut untuk rugi, jangan takut untuk memulai. Jadi apa yang sudah kita dapat di pensiun planner itu kita coba praktekkan. Coba praktekkan dan eksekusi. Eksekusi. Jangan kita hanya membuat planning, tapi tidak pernah kita eksekusi. Nah itu hanya di atas kertas saja. Jadi itu tips saya, jangan pernah takut untuk memulai, tapi juga jangan sembrono.
tetap harus ada planning. Kebetulan kami persiapkannya hanya Oktober, November, Desember. Desember kita tanggal 19 Desember kita soft launching di sini. Jadi 3 bulan ini kita persiapkan betul matang apa yang kita perlukan, mungkin apa yang kita pakai, konsep bisnisnya seperti apa, kemudian ya, kopi apa yang mau kita jual, dan kemudian juga jam berapa kita mau tayang, jam berapa kita mau tayangkan. Jadi kita ya bikin planning, eksekusi. Ya. Nah, itulah sahabat tip dari Pak Yus nih ya. Mungkin para sahabat sendiri bertanya-tanya nih, kafenya di mana nih Pak Yus? Ya, jadi lokasi kami ini, Partner Cafe House itu di dalam kriteria nomor 46 di daerah Gunung Wilis. Kebetulan lokasi kami ini di belakang kampus Unpar. Mungkin cukup mudah sekali ya. Mudah, jadi ya. Bisa jadi patokannya adalah Rumah Sakit Rutin Sulu, Rumah Sakit Paru-Paru Rutin Sulu. Oh iya, yang dulu Rumah Sakit Paru-Paru. Silakan kalau mau coba nih menu kami, menu kopi kami, silakan datang ke 46 Kopi Tower di Jalan Cipiara nomor 46. Kenapa 46? Karena nomor rumah saya nomor 46. Dan saya penggemar Valentino Rossi, Pak. Penggemar Valentino Rossi nomor 46 gitu ya. Jadi itu, sahabat silakan kami tunggu nih kedatangannya. Oke lah sahabat, tuh tadi sudah dipaparkan nih oleh Pak Yus. Kapan kira-kira para sahabat sendiri mau meluangkan waktu untuk menikmati kopi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yus. Sebelum saya nanti akan coba wawancara dengan baristanya. Kebetulan baristanya ini anak Pak Yus sendiri nih ya, yang hasil training kesana kemari nih ya. Nanti saya akan coba wawancara. Untuk saya tutup aja dulu pertemuan saya di Pensiun Trainer Siapa Takut. Saya Yus Sukardi dan Pak Yus Lujana serta Don Miranda sebagai kameramen. Kita ketemu lagi di acara Pensiun Trainer Siapa Takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.